Hampir seluruh bahan pangan turun terpantau turun pagi ini di Pasar Simpang Pulai Kota Jambi, Rabu 9 November 2022. Gimana harga cabai? Harga cabai merah dan harga cabai rawit turun terdalam pagi ini di Pasar Simpang Pulai disusul harga bawang merah dan harga bawang putih serta ikan nila. Menurut salah satu pedagang di pasar tersebut menuturkan bahwa harga cabai merah dan harga cabai rawit hari ini turun drastis dari hari-hari sebelumnya. Hari ini harga cabai merah turun Rp18.000 per kilogramnya sedangkan harga cabai rawit turun Rp14.000 per kilogramnya kata dia. Berdasarkan pantauan kita beberapa hari sebelumnya harga cabai merah Rp22.000 sedangkan harga cabai rawit Rp20.000 sehingga hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mungkin dikarenakan stok cabai lagi melimpah bang makanya harga menjadi turun tapi kalau untuk penjualan tidak begitu berdampak banyak pungkasnya lagi. Sekian harga cabai untuk tanggal 10 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.